Hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita lagi ada di Menteng di Jalan Dr. Kusuma Atmaja dan kita akan makan siang di 12 Chinese Dining, restoran punya suaminya Ayu Dewi. Dari depan bentuk pintunya aja tuh udah khas banget teman-teman. Kasih mas. Apalagi kalau kita masuk ke dalamnya nih. Interiornya tuh keren banget, mewah dan khas Chinese atau Mandarin gitu teman-teman. Ini ada kayak barnya gitu di sini. Harusnya kita reservasi dulu teman-teman, gak langsung on the spot datang. Kebetulan untungnya ada meja yang kosong di lantai 2, jadi bisa kita gunakan. Tapi untuk teman-teman yang mau datang, jangan lupa reservasi dulu ya. Restorannya ini cukup besar, tapi untuk meja grup ya, lebih dari 5 orang itu terbatas teman-teman. Jadi wajib reservasi. Oke. Ini menunya. Starternya tuh dari 45.000 sampai 165.000. Scallop braised in Shaoxing wine. Ada wine-nya. Terus ini sup-supnya juga. Seafood. Lobster juga. Sini ada dessert. Hai Ade, kita lagi nunggu makanan kita datang. Jadi ini katanya meja yang buat grup gitu udah penuh. Makanya kita tuh posisinya tuh di bawah sini sih. Makanya kita dapet di sini nih, yang atasnya tuh kaca gini, jadi agak panas ya. Tapi mereka nggak keberatan. Udah. Makanan ini udah mulai datang. Oke, Karen. Ini makannya udah dateng, kita mau makan. Ini apa mas? Crispy chicken. Crispy chicken ya, buat kalian nih crispy chicken. Itu salted egg brown. Jadi udah habis makannya teman-teman. Porsinya sih kecil-kecil ya, tapi kita pesen banyak biar kenyang. Abis makan kita foto-foto ya, jadi jangan menyia-nyiakan venue dan ambience yang bagus ini teman-teman. Hai orang Bali, orang Lombok. Hai. Udah makan? Kenapa brokolinya nggak dihabisin? Itu kan garlic brokoli. Oke. Kita mau pulang sekarang. Thank you.
Yang, yang. Makasih ya, Mbak. Iya, makasih. Yang, kita lagi nunggu mobil di Vale diambil. Jadi parkirnya dia punya Vale. Gratis kan ya, Yang ya? Gratis kan ya? Ya kale. Makanannya cukup enak, teman-teman. Dari 1 sampai 10, kita kasih nilai 8. Cuman porsinya kecil, jadi kita bisa pesan lebih banyak lagi menunya, lebih beragam. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti vlog kita. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.